apa khabar semua? Ini Chef Anan. Pernah perasan tak kenapa kita goreng papadam kat rumah, papadam yang sama macam ni, goreng kat rumah, saiz dia begini. Kalau pergi ke restoran apa daun pisang India, saiz dia begini. Papadam yang sama ya. Apa yang kita buat salah selama ni? Hari ni Chef nak tunjuk macam mana cara nak goreng papadam yang betul. Mula-mula sekali kita panaskan minyak dalam kuali sedikit . Biar minyak betul-betul panas . Di rumah biasanya kita goreng papadam, bila minyak dah panas kita campak terus kan. Ini salah . Chef ni ajar macam mana nak goreng yang cara yang betul . Bila minyak dah panas, kita masukkan papadam. Sebelum tu sediakan sudu macam jala macam ni . Okey. Masukkan papadam, terus tekan dia. Nampak tak? Ini dia rahsia goreng papadam yang besar macam ni. Nampak tak? Ada panas, masukkan papadam, terus tekan dengan jala ni. Itu dia, senang saja. Dah sampai satu saat. Nampak dia? Besar tak? Benda yang senang kita buat salah selama ni . Tolong share sama kawan-kawan cara goreng papadam yang betul. Hanya di channel Chef . Sehingga jumpa lagi minggu depan dengan resipi yang lebih menarik. Stay safe and stay healthy. Jumpa lagi. Bye-bye.